Selamat petang. Selamat menonton Salora 100. Saya Sherlyn Sogai. Masalah pembuang sampah sarap di tepi jalan semakin tidak terkawal dan dibuang sesuka hati oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sisa makanan dan plastik berisi sampah yang dibuang di jalan kampung itu yang sempit dan terdapat parit di bahagian tepinya bukan sahaja menyakitkan mata tetapi menimbulkan bau. Keadaan bertambah buruk apabila hujan lebat kerana sampah sarap itu akan terapung hanyut menerusi air parit sedia ada dan berisiko tersumbat kerana menyekat laluan air. Sekarang saya akan menjemput seorang penduduk yang tinggal berhampiran di sungai ini. Apakah perasaan anda terhadap sungai yang dicemar ini? Saya berasa kecewa kerana penduduk di sekitar ini tidak memelihara sungai dan menyebabkan banyak sampah sarap tersumbat. Hal ini juga menyebabkan banyak ikan mati. Apakah cadangan kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya bercadang penduduk di sekitar ini boleh membersihkan sungai ini bersama-sama. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin. San. Terima kasih atas kerjasama, Cik.